Lu tau om-om umur 40 tahun ke atas yang masih nongkrong di klub? Ini yang mereka pengen denger. Mantap, lanjutin om. Maksud gua lanjutin bang. Maksud gua lanjutin bro. Lu tuh masih muda, lu masih keren, lu masih pantas ada di sini. Walaupun perut lu udah mulai maju dan rambut lu mulai mundur, tapi lu untuk single long who's that girl bareng semua Gen Z ini masih pantas. Bro, bagus banget bro. Generasi sekarang tuh harus tahu betapa kerennya gerakan lu bro. Angka 8 yang ada artinya itu bro. Lu semua harus tahu bahwa rayuan lu juga masih works ke cewek-cewek sekarang. Dan om-om seumur lu ngerangkul-ngerangkul cewek Gen Z di sini itu nggak creepy sama sekali. Itu nggak menyedihkan sama sekali, malah itu keren banget menurut gue. Dan lu ngelakuin itu waktu istri lu lagi tidur di rumah, itu menurut gue laki banget men. Itu jantan banget. Nyokap dan anak lu pasti bangga ngeliat lu kayak gini. Nah, di generasi sekarang dengan entem-entem zaman lu, It's My Life, Champagne Supernova, Wonderwall. Aduh, selama belum dipanggil om, lu masih pantas, masih bang, masih oke. Abis itu tebak-tebakan umur aja, nggak kelihatan kan kalau aku 45 gitu. Dan kalau ada orang yang bilang kelakuan lo kayak ABG, lo tinggal bilang, lo itu sugar daddy, disingkat SD, jadi wajar kalau kelakuan lo kayak bocil. Tapi tenang bro, gue akan nelfon orang nih, gue punya temen yang akan pas banget buat nongkrong sama orang-orang kayak lo gini. Bentar ya. Ya halo, Hotman Paris.